jemaah yang akan berangkat, ya, bahwa jemaah yang akan berangkat di tahun depan itu melalui proses pemeriksaan kesehatan dulu sebelum pelunasan. Nah, apa yang akan kami lakukan setelah ini? Itu yang pertama adalah meminta data dari Kementerian Agama, ya, terkait data jemaah yang akan berangkat di tahun 2024. Nah, data-data tersebut, nah ini akan kami sampaikan ke Puskesmas, ya, untuk mulai memanggil jemaah haji di bulan Oktober, ya, untuk melakukan pemeriksaan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.